ada USB nih. Lumayan nih buat backup data. Eh, jangan diambil. Kali aja punya pelanggan sebelumnya. Mending jangan disambung deh, takutnya ada virus. Dibilangin gak dengar. Nih, lihat. Laptop gue biasa aja tuh. Terserah lo deh, Se. Gue udah bilangin di awal ya. Loh, kenapa nih laptop gue? Kata gue juga apa? Itu lo kena virus lewat USB tadi. Lagian gak percaya sih. Mending sekarang lo ikutin tips gue ini. Pertama, cabut USB dan matikan komputer. Kedua, matikan sementara antivirus sebelum melakukan pemindaian. Ketiga, pindai dengan antivirus. Keempat, hapus file yang terinfeksi. Dan kelima, jangan lupa untuk selalu backup data pribadi. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.